Oke, sahabat petani online, kita mau kirim mesin giling padi tipe KD500 WG di daerah Kanci. Ini kita udah masuk pintu tol keluar Kanci ya. Yuk, kita ikuti nanti ke lokasi. Oke, ini udah keluar tol ya. Oke, buat para pemirsa, ini kita masih proses perakitan mesin penggilingan padi mini tipe KD500 WG di rumah atau di tempatnya konsumen ya, di Kanci, Kabupaten Cirebon. Jadi dari petani online, tim petani online, kita proses perakitannya di tempat pembeli langsung, sehingga pembeli pun bisa dikasih tahu misalkan ada kendala ataupun apa, itu kita kasih tahu secara teknis maupun secara. Nah, untuk pemesan yang di luar kota atau di luar pulau, ini yang proses pengirimannya melalui paket, kita pandunya melalui video. Jadi sudah banyak tutorial-tutorial yang kami berikan untuk tipe KD500 WG ini. Jadi kita akan kirim dalam bentuk masih dusan, masih asli. Jadi nanti proses perakitannya ngikutin tutorial video yang sudah kami bikin. Jadi sangat mudah sekali dan praktis ya untuk proses perakitannya. Ini untuk tipe KD500 WG ini, mesin penggeraknya Matsumoto 9 HP atau 9 PK. Nah, seperti ini. Oh ya, 9 HP ya. Kemudian untuk pemasangannya di sini seperti ini. Ini untuk melengkapi saja ya. Nanti disesuaikan pembelnya ke sini. Nah, ini bukan ke istirahat panji. Pastikan posisi bagian ini simetris nantinya dengan
dengan mesin penggeraknya yang pulih di sini ya. Oke, nanti kita juga akan kasih tahu nih pas pemasangan mesin penggeraknya, agar simetris antara mesin penggerak dengan mesin dengan hembel yang di atasnya. Ini kita proses testing. Oh ya, jangan lupa ini stempel dipasang di bagian kecil yang ini. Dikasihkan di sini ya, yang warna kuning itu dikasih stempel. Nah, ini proses pemasangan mesin penggerak ya. Jadi ingat, antara puli di bawah puli itu harus lurus dengan di atas. Nah, sampean kok hari copot pin baik. Oke, ini salah satu penjelasan dari teknisi ya. Jadi kita itu menjelaskan langsung. Ning bekatul wis bolong. Untuk diganti kan itu kita anu tepai gitu. Ya. Masang kepada bae kon. Masang kepada bae kan. Jerone pada kaya anak. Makanya. Ini juga kita kasih suku cadangnya. Ini masih dia selamat anak makanya nanti kanggo guna blower kan. Iya. Bila manjo posisi kini orang itu pengen otomatis nih matuan beras ki masih campur bekatul. Iya. Makanya cukup semuanya baik. Jadi mengkoku dorongan kemana nih bekatul. Ya, anu tadi engkau hasil berasnya itu bening, bagus. Paham. Angka 5 atau 6 pun dengan dalam posisi pari. Iya. Kondisi pari misalnya pari jaringnya hebat. Nah, sekali mungkin nampak aja posisi pari semi, dalam arti rata-rata ya petani semi lah, nggak kasih jaringnya full. Iya. Namun bisa aja sekali, prosesnya dua kali. Pertama, glosor di angka 3, nggak diiringnya kelima. Hasilnya jaminannya bening, lebih bening bisa. Nomor 3 bedingin kan ya? Iya. Kalau gue usahanya kejaring namanya? Iya. Udah kali ya? Kalau gue yakinnya nomor 5? Nomor 5. Pokoknya mah jaminan pak antara giling sekali kalau dua kali itu lebih baik. Thank you.
sekali ya. Nanti hasilnya nih, kita lihat. Atau bisa sebagai poles. Jadi kita untuk mau